Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Baiklah, dalam video kali ini saya akan kongsikan pengalaman Puan Sarimah tentang kejadian yang berlaku di rumah beliau masa umur dia 17 tahun. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Puan Sarimah sebab izinkan saya kongsikan cerita ni. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Tanpa membuang masa lagi, jom let's jump tu. Rabak serat. Sebelum Mak Imah masuk ke bilik dia, dia pesan, nanti jangan lupa tutup lampu dapur. Jam masa tu dah pukul 10.30 malam. Tinggal 2 bulan lagi nak SPM. Imah bukanlah pelajar cemerlang, jadi kena usaha lebih sikit kalau nak dapat pangkat 1. Bila Mak Abah dia dah tidur, barulah Imah mula ulang kaji pelajaran. Rumah dia jenis papan lidah, rumah atas orang panggil. Rumah ni Abah Imah yang tukang sendiri, jadi susunan dinding papan tu ada yang tak rapat sangat. Tapi taklah sampai orang luar boleh mengendap orang dalam rumah ni. Abah Imah ni orangnya sangat kreatif. Sejak Imah kecil lagi, memang Abah dia dah buatkan macam-macam mainan, macam buayan, gelongsong, jongkan-jongkit dekat laman rumah untuk anak-anak dia bermain. Orang kampung memang kagum dengan hasil tukangan Abah dia ni. Mata ngantuk tapi nak kena study juga ni, kata hati Imah. Imah buka buku latihan matematik sambil buat latihan sambil dengar radio. Penghujung tahun 90-an tengah rancak dengan lagu-lagu jiwang karat masa tu. Masa sedang asyik nyanyi sambil ulang kaji tu, Imah macam terdengar bunyi buayan dihayunkan lintai celah dinding papan rumah dia tu. Tak nampak apa-apa, dia teruskan ulang kaji. Sedar tak sedar dah pukul 1.30 pagi. Patutlah dah tak dengar bunyi kenderaan lalu. Cuma sekali-sekala ada kedengaran bunyi motor. Tiba-tiba dia terdengar, sayup-sayup yang macam suara orang menangis dengan sayu. Bunyi apa tu? Imah rapatkan telinga ke dinding rumah. Jelas bunyi dari luar. Lintai sekali lagi. Gelap. Sebenarnya bukan pertama kali dia dengar bunyi macam tu. Dah banyak kali juga dia dengar, cuma dia tak ceritakan pada sesiapa. Nak kata takut? Taklah sangat. Cuma dari kecil ni Imah memang selalu dengar macam-macam bunyi. Kau nak nangis ke nak apa ke, suka hati kau. Aku nak periksa ni. Tak lulus nanti siap kau, Imah mula tinggikan suara. Kau cakap dengan siapa tu? Tiba-tiba mak dia bersuara dari dalam bilik. Terkejut Imah. Orang nyanyilah, jawab Imah. Takkan nak beritahu mak dia yang dia tengah sound orang dekat luar rumah tu kan. Imah masuk ke bilik nak tidur pukul 2.30 pagi. Pagi tu dia keluar awal sikit nak pergi sekolah. Pukul 6.45 Imah dah terpacak dekat depan kampung tunggu van sekolah. Jarak rumah dia dengan jalan besar cuma 100 meter je. Cuma cuaca masih gelap. Tiba-tiba sebuah motor kris berwarna biru berhenti depan dia. Abalan, orang kampung Imah. Dia ni memang peramah dan suka tegur Imah kalau terserempak dekat mana-mana. Dek, kau buat apa malam-malam buta duduk dekat buayan sorang-sorang? Dahlah sorang-sorang, dengan rambut terjuntai sampai ke tanah. Nasib Abalan tak terbabas masuk semak malam tadi. Setahu Imah, Abalan ni memang balik kerja lewat malam. Dia rajin buat OT. Rumah dia selang 4 buah rumah daripada rumah Imah. Selalunya dia lalu depan rumah Imah pukul 12.30 malam. Orang dalam rumah lah, dah kenapa nak duduk kat luar sorang-sorang malam-malam buta? Orang study nak periksa, jawab Imah. Muka Abalan berubah. Kau biar betul dik, abang selalu nampak kau malam-malam dekat buai sorang-sorang. Dah lama Abalan nak tanya kau. Tak jaya sudah. Okeylah, van dah sampai.
Belum sempat Ima lamai tangan, Abalan dah pecut laju. Wah lah tu. Kesian Abalan. Lepas kejadian tu, kabarnya dia tak OT lagi sampai lewat malam. Ima pun dah jarang-jarang nampak Abalan sekarang. Seram agaknya nak lalu depan rumah dia. Yang pasti bukan Ima yang main buaian setiap malam. Kita buat guna buluh je lah, kata Abah Imah. Buluh yang mana? Buluh lemang tu saya nak tebang. Nanti bulan puasa anak jali mesti cari, kata Pak Ngah Imah. Kisahnya Abang Jo, anak kepada bapa saudari Imah, Pak Noh, bakal melangsungkan perkahwinan dengan seorang gadis dari Batu Pahat. Majlis pihak perempuan akan berlangsung awal seminggu dari pihak lelaki. Pak Noh bercandang balai makan tetamu buat guna buluh. Ima pun tak pasti kenapa. Jimat agaknya daripada sewa balai yang selalu digunakan oleh orang kampung untuk majlis kahwin tu. Abah Ima bersuara, kita ambil buluh atas bukit tu. Buluh kuning tu? Bolehlah, bukan kita tebang semua. Petang tu, beberapa orang jiran berdekatan datang tolong siapkan balai makan tetamu, termasuklah Abalan. Banyak juga buluh yang ditebang. Ima pula pergi mandi sungai. Belakang rumah dia ni ada sebatang sungai, Sungai Ulu Benut. Biasanya kalau tak memancing, Ima akan mandi sungai dengan sepupu-sepupu dia. Majlis menyambut menantu di pihak lelaki berlangsung agak meriah. Mak, orang tidur lambat tau, nak study, kata Ima. Cuba baca buku tu kat bilik. Bukan tak ada bilik, mak dia bersuara. Alah, orang nak dengar radio sekalilah. Radio kat bilik tu tak clear. Sebenarnya Ima lebih suka ulang kaji dekat ruang tamu. Tak adalah selesa sangat ulang kaji atas tilam. Tak lama kemudian, dia terdengar suara menangis tu. Alah, dia dah berbunyi dah. Ima pandang jam dekat dinding. Pukul 11.45 malam. Awal lagi. Dia intai celah dinding. Tak nampak. Gelap betul. Ima abaikan, malas nak layan. Kemudian bunyi lagi. Semakin kuat pula bunyinya. Ish, Ima jadi tak selesa dengan bunyi tu. Dia terus buka tingkap. Gelap. Yang ada hanya cahaya bulan sama-sama. Memang tak nampak apa-apa dekat luar tu. Lampu jalan masa tu pun belum ada lagi. Aku nak study lah. Kau nak nangis ke nak apa ke, pergilah jauh sikit. Ima dah mula rasa fed up. Acah-acah berani orang kata. Kau buat apa tu? Tiba-tiba Abah dia bersuara dari belakang. Apalah Abah ni, terkejut orang. Yang buka tingkap malam-malam buta kenapa? Abah dia bertanya. Terpaksalah Ima beritahu Abah dia bunyi yang dia dengar tu. Ima ingatkan dia seorang je dengar. Rupa-rupanya Abah dia pun dengar juga. Cuma Abah dia tak cerita je. Risau mereka takut. Kemudian Abah Ima ambil lampu pecit. Dia suluh ke arah laman tu. Sepi. Bila Abah dia matikan lampu pecit, suara menangis merintih itu berbunyi lagi. Buat apalah dua beranak ni, Mak Ima berkata. Entah bila mak dia keluar dari bilik pun tak tahu. Tak ada apalah, kata Abah dia. Ima diam je. Kalau cakap dekat mak dia, bukan dia percaya pun. Tiba-tiba, bunyi apa tu? Mak Ima macam terkejut. Abah dia suruh Ima masuk bilik. Tapi si Ima ni degil sikit. Ima beritahu Abah dia yang dia nak sambung study sikit lagi dan akan masuk tidur pukul 1 pagi nanti. Bunyi apa tu? Sekejap ada, sekejap tak ada. Nak kata berani, pada Ima benda tu dekat luar, dia pula kat dalam. Apa nak dia takutkan sangat? Hari berlalu. Setiap malam benda tu masih menangis dan merintih. Biasanya benda tu akan bunyi start dari pukul 10 malam ke atas. Pak Ngah Ima yang tinggal sebelah rumah dia pun dengar juga. Tapi sejak malam tadi bila Abah Ima suluh ke kawasan yang disyaki berbunyi tu, benda tu semakin kuat pula berbunyi. Abah dan Pak Ngah Ima ni jadi buntu.
kalau benda tu munculkan diri, tahu juga rupanya. Ini tak, ada satu petang ni, masa Imah tengah lepak dengan kawan dia Nana, Nana bersuara, "Ma, abang sepupu aku bagi tahu aku, malam tadi masa dia lalu depan rumah kau, dia nampak ada orang main buai. Dia kata tak mungkinlah kau, sebab rambut kau pendek, yang dia nampak tu panjang. Itulah, Abang Lan pun ada beritahu aku 3 minggu lepas. Aku ni tiap-tiap malam dengar bunyi macam orang menangis. Tapi bila abang aku suluh, tak nampak apa-apa pula. Makin kuat dia menangis adalah." Hari Jumaat, masih Imah, mak dan abah dia bersarapan pagi tu, tiba-tiba abah dia bersuara. Abah rasa abah dah tahu bunyi tu dari mana. Lepas sarapan pagi tu, Abah Imah terus jumpa Pak Ngah dia dekat sebelah rumah. Abah Imah bersuara, "Buluh ni kita kena pulangkan dekat tempat ambil hari tu. Agaknya bunyi tu dari buluh ni kot. Entahlah." Pagi tu juga, Abah, Pak Ngah dan Pak Noh angkat semua baki buluh kuning yang digunakan untuk buat balai makan tetamu dan hantar semua dekat tempat asalnya. Merecik juga peluh di tubuh masing-masing. "Minta-minta tak adalah lagi bunyi menangis tu malam ni," kata Imah. Lepas makan malam, Abah Imah turun ke beranda. Memang dah jadi kebiasaan, dia akan duduk dekat beranda ambil angin malam. Imah masuk ke bilik sebab nak dengar radio. Tiba-tiba, kedengaran suara Abah Imah panggil Pak Ngah dia berulang kali dengan nada yang agak kuat. Tersentak juga Imah dibuatnya. "Kejap-kejap, cari lampu picit," jerit Pak Ngah dia. Imah segera matikan radio. "Kecoh-kecoh apa ni?" kata Imah dalam hati. Imah pun keluar dari bilik dan nampak mak dia bergegas ke beranda. Imah bertanya, "Kenapa mak? Apa sebab bising-bising tu? Kau tak dengar ke bunyi tu? Itulah, buka radio kau kuat, macam nak bagi satu kampung dengar." Imah pun berjalan laju menuju ke beranda. Sampai dekat beranda, baru dia perasan ada bunyi suara menangis. Bunyi yang sama macam malam-malam sebelum ni. "Eh, dah pulang balik pun nangis lagi ke?" kata Imah dalam hati. Abah, Pak Ngah dan Pak Noh dia mundar-mandir dekat halaman rumah berbekalkan lampu picit di tangan masing-masing. Suara tangisan jelas kedengaran berulang-ulang. Mak, makcik dia dengan anak-anak mereka berkumpul dekat rumah Imah. Imah masih dekat beranda lagi. Kalau dia turun ke laman, memang cari naas lah, kena carut dengan abah atau mak dia nanti. "Masuklah Mah, kau ni berani-berani sangat," mak dia mula membimbing. Imah buat tak dengar je. Bukanlah kata dia berani sangat, cuma rasa nak tahu tu terlalu kuat. Kalau benda tu munculkan diri, dia larilah. Disebabkan tak ada apa-apa penampakan, mereka semua masuk ke dalam rumah masing-masing. Malam tu, Imah tak ulang kaji pelajaran. Lagipun esok hari Sabtu, tak ada persekolahan bagi negeri Johor dan negeri-negeri yang sewaktu dengannya. Imah pun tak sedar pukul berapa dia terlelap. Tahu-tahu je mak dia kejut untuk solat subuh. Lepas mereka sekeluarga sarapan pagi tu, tiba-tiba Pak Ngah dia muncul dengan beberapa batang buluh kuning di tangannya. Pak Ngah Imah berkata, "Pak Mael, aku rasa dia datang lagi malam tadi sebab ni." "Kau buat apa buluh ni?" "Aku potong 2-3 ruas, ingat nak buat tabung. Pergi pulangkan balik." Pak Ngah dia mengangguk faham dan terus menuju ke arah bukit di mana bulu-bulu kuning tu ditebang tempoh hari. Dah dekat 2 minggu, tak ada lagi kedengaran suara menangis dan merintih Sayu lepas Pak Ngah dia pulangkan saki baki buluh tu. Imah syak suara tu memang dari bulu-bulu tersebut. Imah masih lagi buat ulang kaji setiap malam ditemani lagu-lagu jiwang dekat saluran muzik FM. Tak ada lagi gangguan yang membuatkan dia naik angin. Masih Imah dengan Nana tengah menjamu selera dekat kantin sekolah, Imah bersuara, "Nah, kau nak tahu tak? Aku rasa cik pon tu dah tak ada lagi lah. Dah dekat 2 minggu aku tak dengar dia nangis." "Ya ke? Jadinya memang suara nangis tu dari buluh yang kau cerita tu ke?" "Yelah kot. Hari-hari berlalu macam biasa. Lepas balik sekolah, Imah akan pergi ke sungai belakang rumah untuk memancing. Sorang-sorang pun jadi," kata orang. Joran yang abah dia buatkan dari buluh kecil, Imah lemparkan ke dalam sungai tanpa apa-apa umpan. Baru je dicampakkan tali tangsi berikat batu landung ke dalam sungai, tak sampai seminit, joran dia ditarik kuat. Zas! Tali joran direntap. Seekor ikan putih sebesar tapak tangan jadi mangsa tanpa umpan. "Wah, pelik. Ikan ni lapar sangat ke?" kata Imah dalam hati.
Tiba-tiba dia terasa malas pula nak teruskan memancing. Lagi pun cuaca dah semakin panas. Ima pun balik. Sampai dekat rumah, Ima jumpa abah dia dan berkata, "Abah, tadi orang mancing lepas balik sekolah. Orang tak letak umpan lagi, ikan dah sambar." Abah dia hanya mengangguk sambil betulkan lukah. "Nanti malam teman abah pasang lukah je," kata abah Ima. Ima hanya mengangguk. Lepas solat isyak, abah Ima ajak dia ke sungai. Jarak dari rumah ke sungai lebih kurang 100 meter. Gelap gelita dan sunyi. Sekali-sekala kedengaran bunyi ikan melompat-lompat atas air, disusuli bunyi katak sahut menyahut. "Nak hujan barangkali." Ima pegang lampu picit besar dan suluh ke arah abah dia yang turun ke dalam sungai. Lukah tu abang Ima letakkan umpan biji kelapa sawit yang telah dipotong dadu, kemudian dicucuk guna dawai halus dan diikat ke dalam lukah. Umpan kelapa sawit ni selalunya dapat hasil yang agak lumayan. Banyak juga ikan nak akan terjerat ke dalam lukah tu. Sekali-sekali Ima halakan lampu picit tu ke arah lain. Malam tu cahaya bulan agak terang. Sekejap dihalakan ke arah abah dia, sekejap dihalakan ke kanan, kiri, atas, bawah. Masa cahaya lampu picit Ima halakan ke pokok mempelam yang tak jauh dari situ, Ima terlihat sesuatu. Apa tu? Tiba-tiba dia nampak seakan-akan kain putih terbang melayang dari arah pokok mempelam ke arah seberang sungai, diselangi suara ketawa dan hilayan. "Abah!" Ima menjerit sambil berlari balik ke rumah, tinggalkan abah dia seorang-seorang yang masa tu masih ada dalam sungai lagi. 3 hari Ima demam. "Kau nampak apa, Ma?" tanya Nana. "Entah, cik pun agaknya. Aku ingat kau ni berani sangat," kata Nana. "Diam kau." Petang tu Ima ke rumah seorang lagi kawan baik dia, Azna. Dia ni anak jururawat desa dekat kampung dia. Mereka dah berjanji nak kejeram dengan seorang lagi kawan baik dia, Uji. "Malam ni lepak depan rumah aku nak tak? Datang macam biasa eh, lepas maghrib," kata Uji. Ima dan Azna bersetuju. Lama juga mereka tak lepak borak sama-sama. Rumah Uji ni dekat simpang masuk kampung, jenis rumah kedai berdindingkan papan. Dekat depan rumah kedainya tu ada dibuatkan sebuah pangkin. Dekat situlah tempat mereka duduk dan melepak selalunya. Ima ni kategori berani jugalah orangnya. Mak abah Ima ni dah tak kisah sangat kalau dia ke rumah Uji, walaupun pergi waktu malam. Mereka tahu anak mereka ni hati kering sikit. Rancak mereka berbual malam tu sampai tak sedar jam dah pukul 11 tuku. Ima minta diri untuk pulang. Gelap, hanya kedengaran bunyi cengkerik di kiri kanan jalan yang bersemak. Antara rumah Ima ke rumah Uji hanya ada sebuah rumah ibu saudara dia yang tinggal dekat Singapura. Rumah 2 tingkat berdindingkan separuh batu, separuh papan. Ibu saudara Ima ni jarang-jarang balik kampung sebab dia memang tinggal dekat sana dengan anak-anak dia lah. Rumah dekat kampung ni pula macam rumah singgah, kadang-kadang 2-3 bulan sekali baru dia balik kampung. "Tak ada pula motor ke kereta ke lalu malam ni," bisik hati Ima. "Kau dari mana, Ma?" tanya Pak Ngah dia yang masa tu ada dekat depan pintu rumahnya. "Pak Ngah masukkan motor ke?" Ima tak jawab soalan dia tu. "Yelah, kau dari mana? Berani betul kau main buai malam-malam eh? Mak kau panggil-panggil suruh masuk, kau buat tak dengar je. Tak ingat ke bunyi-bunyi hari tu?" kata Pak Ngah dia. "Apa Pak Ngah ni? Orang dari rumah Uji lah baru balik ni. Bila masa pula orang main buaian?" Pak Ngah Ima terkedu. Dia terus masuk dalam dan tutup pintu. "Aku main buaian? Bila?" Buai yang ada dekat depan rumah tu, abah Ima cabut satu persatu. Bukan sebab benda tu, tapi abah dia kata nak anjakkan sikit 10 kaki ke belakang supaya laman lebih luas, senang nak pakai motor atau kereta. Abah dia pasang balik dah lepas tu. Kali ni nampak lebih kukuh lagi. "Hari Jumaat, kita yang dapat dulu, kitalah main. Asyik awak je main. Kita orang nak main juga, tapi kita yang sampai dulu. Awak mainlah tu." Budak baju kurung merah tunjuk ke arah jongkan jongkit. Minggu ni giliran rumah Ima buat majlis bacaan Yasin. Majlis ni kebanyakannya yang datang ibu-ibu dari penduduk kampung dan jiran tetangga yang berdekatan, dan kebiasaannya mereka bawa anak-anak mereka yang masih kecil.
Mak Ima sebagai tuan rumah masih sibuk dekat dapur sediakan hidangan ringkas untuk tetamu, dibantu oleh Mak Ngah Rohaya dan Mak Ngah Biah. Mak Ngah Biah, Biah. "Mak, orang nak makan dulu boleh?" "Laparlah," kata Ima. "Kau ambillah yang Mak dah asingkan dalam mangkuk tu, dalam periuk tu, jangan usik. Tu untuk orang depan," kata maknya. "Yalah, orang tahu." Selesai makan, Ima pergi ke laman. Masih Ima duduk dekat tangga sambil tengok budak-budak main buayan, dia terdengar perbualan antara Cik Leha dengan Mak Ngah Rohaya. "Ya, kau tahu tak, Lan dah berhenti kerja. Dia sekarang kerja kilang depan kedai Manap. Tak nak dah dia kerja kilang papan tu. Ana tak bagi Lan kerja sampai malam." Ima yang duduk tak jauh dari mereka cuba pasang telinga. Mak Ngah Rohaya bersuara, "Ni mesti pasal yang dinampak kat buayan tu eh." "Ish, seramlah. Aku dengar Ana cerita." "Entah, tak berani aku nak cakap. Tapi kadang-kadang memang ada dengar suara macam menangis. Kau cuba tanya Ima, budak ni berani keluar malam-malam pergi rumah Piah." "Meremang aku ya. Aku risau juga si Iman balik kerja malam-malam jadi jaga tu. Tapi dia tak pernah pula cerita apa-apa." "Ma, kau pernah nampak ke yang abalan kau nampak tu? Memang bukan kau ke duduk dekat buayan malam-malam tu?" "Kenapa cik? Nak join ke malam ni? Jomlah," Ima berseluruh. Cik Leha angkat bahu sambil menggeleng-gelengkan kepala. "Ha, takutlah tu. Hari Sabtu, Abah Ima kerja separuh hari. Ima pula dah rancang nak pergi mancing pagi tu. Mak Ima buat sarapan nasi goreng lada kering. Walaupun kosong, dia tambah 2 kali. Sedap sangat." Jam dah pukul 10 suku pagi. "Mak, orang nak pergi mancing tau," kata Ima. "Dengan siapa?" "Orang seorang lah." Mak Ima diam. Kalau dia tak bagi Ima pergi, mesti dah kena bebel. Cangkul kecil Ima bawa dengan tin susu kosong. Joran yang Abah dia buatkan dari rotan kecil tu dikepitkan. "Ish, susahnya nak dapat cacing," dia merungut sendiri. Banyak dah tanah yang digembur, cuma dapat 3-4 ekor je. Tak cukup. Ima munda-mandi dekat belakang rumah dia tu. "Bawah bulu tu mesti banyak cacing," kata Ima dalam hati. Ima melangkah redah semak samun ke arah rimbunan buluh yang tak jauh dari rumah dia dan mula mencangkul dekat situ. Banyak juga cacing yang dia dapat. Mungkin sebab tanah dekat situ lembap, semangat nak memancing semakin berkobar-kobar. Tiba-tiba kedengaran suara. "Cari apa tu?" Ima berhenti mencangkul dan toleh ke kanan, ke kiri, ke belakang. "Siapa tu?" tanya Ima. Dada Ima dah berdebar-debar. Suara berdehem. Ima yang tengah mencangkung terus bangun, tapi masih tak kelihatan sesiapa. Terus dia berlari. Sempur juga berlari sambil bawa cangkul, ting kosong dan joran redah samak samun tu. Ima batalkan niat dia nak memancing hari tu. Tin susu yang penuh dengan cacing dia tutup dengan penutup tin milo. Joran dan cangkul dilemparkan ke bawah rumah. Apa yang terjadi Ima tak ceritakan pada sesiapa. Malam tu, bunyi ketukan dari arah pintu utama. Tersentak Ima yang baru cuba lelapkan mata. Sebenarnya malam tu memang dia plan nak tidur dekat ruang tamu. Ima kecilkan mata nak tengok jam dekat tangan dia. Jam dia ni glowing in the dark. 11:45 malam. "Abah, Abah." Ima bangun dan cuba kejutkan Abah dia. "Kenapa?" "Ada bunyi orang ketuk pintu," kata Ima. Abah Ima segera keluar dari bilik. Ima merapatkan diri dekat sebelah Abah dia. Ketika itu juga, rap, 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 bunyi macam benda berjalan atas bumbung. Abah Ima pandang dia. Di tangannya dah siap sedia dengan lampu picit. Abah Ima buka pintu, buka tingkap. Gelap. Dia suluh sana ke sini, dia suluh. Keadaan malam yang gelap gelita tak membantu sangat untuk lihat apa yang ada dekat luar. Kemudian Abah Ima buka pula pintu dekat ruang tamu. Tiba-tiba dia berhenti menyuluh bila cahaya lampu picit tepat menghala ke arah jalan. "Siapa tu?" Abah Ima seakan terkejut melihat sosok tubuh yang sedang berdiri dekat tepi jalan dalam keadaan gelap. Ima yang berdiri dekat sebelah pun terkejut. Jantung berdegup laju. Mak Ima tidur lena agaknya
sampai tak sedar apa yang berlaku. Dan ketika itu juga, kedengaran seperti sesuatu terbang dari atas bumbung disertai bunyi hilayan dan tangisan. Ah, sudah. Apa benda lagi ni? Allahu Akbar. Nampak, Mah? Apa tu? Tanya Imah. Abah dia suluh semula ke arah tepi jalan yang gelap. Hilang. Kemudian Abah Imah segera tutup pintu. Bunyi hilayan dan ketawa tak kedengaran lagi. Yang ada hanya bunyi katak dan cengkerik saling sahut menyahut. Abah, apa tu? Abah, tanya Imah. Entah, dah hilang. Dah masuk. Abah Imah tolak dia ke belakang. Orang tanya Abah tak jawab pun. Apa tadi tu? Eh, budak ni, kan Abah kata hantu, kau tak percaya? Abah, orang nak tidur dekat bilik Abah sekali boleh? Sejak bila pula kau jadi penakut ni? Berjalan malam-malam rumah orang tak takut pula. Pergi masuk bilik, baca ayat kursi sebelum tidur. Imah tak ada pilihan, kenalah tunjuk konon-konon dia ni hati kental. Kalau tak, confirm tak ada chance nak melepak malam-malam dekat rumah Uji lagi lepas ni. Hari Ahad pagi tu, masa Imah tengah sarung kasut sekolah, Abah dia pula tengah suruh motosikal dari arah dapur ke laman. Motosikal tu memang Abah dia simpan dekat dapur. Risau kalau dia tinggalkan dekat luar malam-malam, hilang pula. Maklumlah, Abah dia cuma ada motosikal tu je untuk pergi kerja dan ke mana-mana. Abang Mael, malam tadi ada apa? Aku dengar kat tingkap Abang Mael buka pintu suruh ke jalan tu, kenapa? Pak Ngah dia bertanya. Budak ni kata ada orang ketuk pintu. Lepas tu bila buka tak ada siapa-siapa. Ada benda terbang atas bumbung, mengilai. Imah masih duduk dekat anak tangga. Awal lagi nak ke depan kampung. Van sekolah pun lambat lagi. Jam baru pukul 6.35 pagi. Benda tu lagi ke Bang Mael? Entahlah, tak nampak rupanya. Nampak macam bentuk orang, tapi gelap. Kita tengok malam nanti ada lagi tak. Nanti aku ajar Abang Noh sekali, kata Pak Ngah. Yelah, Abah dia. Imah malas nak mencelah. Kang nanti kena lagi sedas. Lepas bersalam dengan Mak dan Abah dia, Imah terus berjalan ke depan kampung nak tunggu van sekolah. Abah Imah pula hantar adik dia si Ayu ke sekolah. Ayu baru umur 10 tahun. Imah tak pernah ceritakan semua kejadian pelik yang dia alami pada kawan-kawan sekolah dia. Risau ada yang takut atau tak percaya. Cuma ada seorang dua yang Imah selalu kongsikan. Mereka memang kawan baik dia sejak sekolah rendah lagi. Imah mula buka cerita pada kawan baik dia, Nana. Babe, ada benda terbang atas bumbung rumah aku malam tadi. Apa tu? Cek pun kot, mengilai sih. Macam yang aku kena dekat sungai air tu. Ish, kau ni meremang aku. Agaknya benda tu memang suka dekat kau kot. Kalau gitu aku suruh dia pergi rumah kau pula. Otak kau. Eleh, nakut. Seperti yang dijanjikan, lepas isyak, Abah Imah, Pak Ngah dan Pak Noh meninjau sekitar halaman dan tepi jalan malam tu. Imah pula tunggu dekat peranda aje. Mak, adik, makcik Imah dan anak-anak dia tunggu dekat dalam rumah Imah. Mungkin korang ingat Imah ni hanya dua beradik je kan? Sebenarnya dia ada seorang kakak dan seorang abang. Kakak dia dah kahwin dan tinggal dekat Kulai. Abang dia pula kerja kilang dekat Pasir Gudang. Tiba-tiba Pak Ngah dia menjerit panggil Abah Imah. Abang Mael, apa tu? Abah Imah yang membelakangi Pak Ngah dia segera menoleh. Imah terus berdiri dan tengok apa yang sedang berlaku. Pak Noh berlari-lari anak mendapatkan Pak Ngah dan Abah Imah. Mereka nampak ada sesuatu tengah bergolek dari arah bukit ke arah jalan dekat depan rumah dengan laju. Masa tu lebih kurang pukul 11 malam. Benda tu putih, panjang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak Ngah laungkan azan. Benda putih tadi terus hilang. Masa Pak Ngah laungkan azan tadi, Imah berlari masuk ke dalam rumah. Seram katanya. Menggigil juga Imah dibuatnya. Semua yang ada dalam rumah mula ketakutan. Masing-masing berpelukan. Kau ni memang tak tahu takut ke? Mengalahkan anak jantan. Mak Imah sempat lagi membimbing. Esok balik kerja, kita tebang je lah pokok buluh tu.
Makin rimbun, makin macam-macam pula, kata Abah Himah. Tunggu Ahad depan lah Mama El. Esok balik kerja macam tak sempat. Kita buat baca Yasin malam esok. Harap-harap benda tu tak mengacau lagi, kata Pak Ngah dia. Lepas buat bacaan Yasin tu, dah 2-3 hari gangguan dan bunyian aneh-aneh tu hilang. Dapatlah Himah ulang kaji pelajaran dengan tenang setiap malam. Dia pun dah jarang jumpa kawan-kawan dia malam-malam. Mereka akan berjumpa pada waktu petang je. Takutlah ternampak benda tu pun, ya. Takut kena bimbing dengan mak abah dia pun, ya. Benda-benda ni kita tak boleh nak suruh dia pergi terus dari sini. Dah memang tempat dia dari dulu lagi. Aku cuma boleh tolong jauhkan dia dari kawasan rumah kau je. Pokok buluh ni kalau ditebang semua pun dia tetap ada. Bukan dekat buluh ni je dia ada. Dekat jalan bukit atas tu pun ada, Imam Samad berkata pada Abah Himah dan Pak Ngah dia. Tapi kenapa kerap sangat dia muncul sekarang ni, Mam? Tanya Pak Ngah. Entahlah, mana aku tahu. Pak Noh tak ada masa Imam Samad datang ke rumah sebab dia kerja dekat Renggam. Dan kebiasaannya Pak Noh sampai rumah dekat nak maghrib. Buatlah apa yang patut, Imam. Janji dia tak tunjukkan diri, kata Abah Himah. Ah, yelah, aku cuba. Tapi anak kau ni jangan dibiar ke bawah pokok buluh tu sorang-sorang. Nasib cuma ditegur. Kalau dihilangkan terus macam mana? Berani-berani betul budak ni, kata Imam Samad. Imam terkedung. Macam mana pula Imam Samad ni tahu dia pergi bawah pokok buluh hari tu? Kemudian Imam pun mengundur setapak ke belakang dari mereka. Habis aku ni kalau mak tahu, teruk aku kena bebel, kata Imam dalam hati. Abah Himah pula dah menjelin tajam dekat dia. Sebelum kena tanya macam-macam, baik aku belah. Masa Himah dan Nana tengah makan dekat kantin sekolah, Nana bersuara. Ma, apa cerita yang kau nampak hari tu? Apa? Ish, kau ni, yang terbang atas punggung rumah kau tu lah. Yang kau cakap dekat abang kau nampak benda berdiri tepi jalan tu. Oh, yang terbang tu mestilah Cik Pon. Yang berdiri tepi jalan tu bukan kau ke? Kau ni sahaja kan nak takutkan aku? Kau ingat aku hantu ke? Jom tidur rumah aku malam esok. Esok bukan sekolah pun. Tak nak lah aku. Alah, jom lah. Kau kata nak tengok Cik Pon. Tak nak, tak nak. Penakut. Petang tu Imam Samad datang ke rumah. Menurut Imam Samad, benda ni dia tak boleh nak buang atau halau dari sini. Sebab ni memang tempat dia dari zaman dulu lagi. Yang dia boleh cuma pagarkan supaya benda tu tak mengganggu. Kalau dia ada mengganggu pun mungkin tak sekerap sekarang ni. Abah Himah bersuara. Tak apalah Imam, asal tak dengar lagi dia berbunyi malam-malam sudah. Yelah, aku cuba mana yang mampu. Abah Himah dan Imam Samad bergerak redah semak samun menuju ke arah rimbunan buluh. Lagi 5 langkah nak sampai, Imam Samad dan Abah Himah berhenti. Imam pula ikut mereka dari belakang dan berhenti lebih kurang 10 langkah dari mereka. Kalau dia rapat lagi, mungkin dah kena sedas dari abah dia. Mak Imam hanya melihat dari jauh. Sebelum Imam ikut abah dia dan Imam Samad, Mak Imam dah sound. Kau jangan nak mengenang dia pergi sana ikut abang kau eh. Jadi apa-apa nanti susah korang. Imam ni memang nakal sikit. Tetap juga nak ikut abah dia. Kalau abah dia jeling, Imam lari lah. Kemudian Imam Samad mula membaca sesuatu sambil pejamkan mata. Tangan kirinya laju gerakkan biji tasbih. Dia bergerak 2 langkah ke depan. Abah Himah tetap di tempat dia berdiri. Diorang buat apa tu? Tiba-tiba Pak Ngah menyapa. Terkejut Imah. Entah bila Pak Ngah dia sampai, Imah pun tak perasan. Usyuk sangat tengok aksi Imam Samad tu. Entah mana orang tahu. Pak Ngah pergi dah sana. Orang dekat sini je. Kang pergi sana kang. Abah marah pula, kata Imah. Pak Ngah turun mendekati Abah Imah. Suasana petang tu agak suram. Mungkin sebab mereka dekat bawah kawasan rimbunan buluh dan pokok-pokok hutan yang tumbuh melia. Imah tengok jam. Dah pukul 6.10 petang. Awal lagi. Tapi suasana macam nak senja. 20 minit berlalu. Imam Samad masih mula mandi dekat kawasan rimbunan buluh. Mulutnya masih terkumat-kemit membaca. Tiba-tiba Imam Samad bersuara. Mail, panggil anak kau sini. Abah Himah terpinga-pinga. Anak yang mana?
Anak kau itulah, kata Imam Samad sambil tunjuk ke arah Imah. Imah terus bangun dari mencangkung. Mah, sini. Imah terus berlari anak menuju ke arah mereka. Dada mula berdebar. Apa hal pula ni? Entah apa Abah Imah dan Imam Samad bualkan, dia pun tak dengar. Mereka macam berbisik. Pak Ngah dia hanya memati. Mah, kau hari tu pergi sini cari apa? Soal Abah Imah. Berderau darah Imah. Habislah aku kena marah. Orang cari cacing je, tapi orang tak pergi mancing pun. Kau ada dengar apa-apa tak masa dekat sini? Soal Imam Samad. Serba salah Imah nak menjawab. Semua mata pandang tepat pada dia. Sebenarnya orang dengar ada suara orang tegur. Dia tanya cari apa. Orang toleh kiri, kanan, kiri, tak ada siapa. Orang lari balik, kata Imah. Abang Imah jenggirkan mata. Imah terus tunduk sambil melangkah ke sebelah Pak Ngah dia. Takut kalau kena marah dengan Abah dia, Imam Samad bersuara. Mael, Her, nanti aku pagarkan kawasan ni. InsyaAllah, buat sementara ni benda tu tak ganggu lagi. Tapi sampai bila, aku tak boleh janji. Aku cuma ikhtiarkan je. Yang lebih berkuasa hanya dia. Ada benda aku nak tanya, tapi bukan sekarang lah. Jumaat depan aku datang lagi. Esok Zaki nak bawa aku balik rumah dia dekat Pasir Gudang. Hari dah nak maghrib. Tergesa-gesa Imam Samad minta diri untuk balik. Imah, Abah dan Pak Ngah dia pun segera beredar. Seram pula lama-lama dekat situ. Imah terasa lega sikit sebab Abah dia tak ada tanya apa-apa lagi. Lepas makan malam tu, Abah dengan Mak Imah berbual kejap. Imah masuk ke bilik. Macam biasalah, dengar radio sambil buat homework. Mak dia dah pesan supaya baca buku dekat dalam bilik je. Dia tak bagi Imah tidur dekat ruang tamu lagi. Nak tak nak, kenalah ikut juga kata mak dia tu. Tak ada lagi sebarang bunyi pelik atau gangguan sejak seminggu lalu. Seperti yang dijanjikan, petang tu Imam Samad datang ke rumah. Imam Samad bersuara, maaflah Mael, aku lambat. Tadi lepas balik masjid, ada orang datang rumah minta buatkan air penawar. Eh, tak apa Imam, aku pun baru balik kerja. Kemudian Abah Imah ajak Imam Samad duduk dekat beranda. Sambil berbual tu, Mak Imah hidangkan teko dan kodok pisang. Disebabkan Imah pun nak tahu sangat apa sebenarnya yang berlaku sebelum ni, dia batalkan niat nak jumpa Uji dan Azna petang tu. Imah duduk dekat sebelah mak dia. Imam Samad bersuara, seminggu ni macam mana Mael? Ada gangguan? Alhamdulillah Imam, tenang. Lega kami tak ada dengar bunyi atau nampak yang bukan-bukan lagi. Mael, ada orang buat tak baik bawah pokok asam kundang tu. Aku rasa kau pun tahu, benda tu tak mudah nak dapat macam tu je. Orang yang cuba nak keluarkan benda tu guna cara tak elok. Pokok asam kundang yang dimaksudkan Imam Samad tu berdekatan dengan rimbunan buluh. Jaraknya lebih kurang 10 meter. Ada sebuah busut kecil dekat bawah pokok asam kundang tu. Menurut Abah Imah, bulan lepas memang ada orang cari buluh, orang sedenak. Lepas 3 hari, dia ada datang dan bagitahu dia mimpi nampak benda berkilau atas busut tu. Dia minta izin nak keluarkan. Abah Imah dah pesan jangan buat benda syirik. Dia kata dia cuma panggil ustaz untuk tolong dia tengokkan. Ustaz betul ke tak Abah Imah ni tak tahulah. Imam Samad bersuara, tak ada siapa boleh dapatkan benda tu kecuali ahli keluarga kau sendiri. Peninggalan nenek moyang kau. Orang dulu-dulu simpan harta ada penjaganya. Nak keluarkan pun bukan senang. Banyak syaratnya. Habis tu yang terbang atas bumbung, mengilai, yang berdiri tepi jalan tu apa Imam? Soal Abah Imam. Hantulah tu kot, syaitan, lamba Imam jawab sambil terketawa. Mael, yang tegur anak kau tu makhluk baik. Situ ada perkampungan dia. Nasib baik yang tegur tu yang baik. Kalau yang jahat, hilang dah anak kau, kata Imam Samad. Kau jangan risaulah, aku dah pagar dengan kawasan rumah kau malam hari tu. InsyaAllah, benda-benda tu tak ganggu lagi. Kalau ada pun tak selalu. Lagipun memang tempat dia dari dulu. Malam hari tu, bila Imam datang? Soal Abah Imah. Aku buatkan dari rumah je. Abah Imah tersenyum, mengangguk dan ucapkan terima kasih. Kemudian Mak Imah pelawa Mak Imam Samad menjamu hidangan yang disediakan. Imah masih tetap membisu. Dalam fikiran dia berlega-lega apa yang Imam Samad katakan tadi. Benda tu berkilau, syarat
peninggalan nenek moyang? Ya apa tu?